ya itu waktu dulu kan di kantor saya yang di lantai 2 tuh kan udah 4 tahun kerjaan kantor kita jalan gitu. Jadi pas syuting itu kayak etalase sih biar kita jualan di proyek kita tuh enak gitu kan. Nah, pas mulai ngaji ternyata beberapa hal yang kita jalankan itu keliru gitu kan. Mestinya proyek itu menerimanya begini, kalau pakai begini udah haram, kalau begini ini nggak boleh. Akhirnya kita rapi rumah kata-kata ternyata masih terapi tapi nggak ada kerjaan. Jadi selama ini kita dapatnya dari sini tuh gitu. Aduh, klien pada kabur gitu kan. Ya udah di lama-lama cuma gaji karyawan dengan tabungan kan gitu. Tapi ya berusaha untuk cari kanal lain untuk bisa mencari nafkah. Syuting juga saya resign gitu kan, ada beberapa hal yang mungkin saya udah banyak nggak ngejalanin itu lagi gitu. Produksi komedi bisa juga selesai karena harus buka-buka kan, lama-lama kok sampai semuanya saya lepas-lepas gitu kan, yang ada tinggal beberapa iklan gitu ya, tiba-tiba dia risa juga, dia risa terus iklannya nggak berpanjang bentuknya ada lain tampilannya kan. Ya udah dari situ dia mulai agak lepas kan, bisa sabar. Oh, sabarin. Oh, saya juga cemas. aduh, dapat dari mana nanti gitu ya. Tapi alhamdulillah satu persatu belajar. Ya proses itu emang tegang sih, tapi di situ justru kayak gimana ya? Kalau kita lari dikejar anjing lebih cepat kan? Gitu. Dibanding lari biasa.